Halo, halo, tes tes 1 2. Oke, kali ini mau membahas cara mendapatkan how to get a free splendid token. Oke, free splendid token you can get from email in the game. Dapat email di game. Seperti ini, menuju ke ini pesan yang kayak gini, mail, kotak email, terus cari di notification sama di mail ini, pastikan ini semua pindah ke all notification. Setelah all notification ini all mail, pesan emailnya harus dilihat semua kayak gini, ditekan dan satu-satu kayak gini. Ini dapat gini satu-satu tekan. Nah, ini paling atas yang terbaru, terdapat dari sistem 3 jam yang lalu mendapatkan bayaran seperti ini. Jadi cara mendapatkan splendid token secara gratis salah satunya dengan seperti ini. Kemudian ini ditekan. Oh iya, gua lihat dulu ya, ada berapa splendid token yang gua punya. Kita lihat, bisa lihat di store. Pindah dulu ke store ini, habis itu ke splendid token. Gua punya berapa tuh? Oke, 16.000 ya. Gua akan coba tuker, harusnya bertambah ini. Gua klaim ya, cuing. Oke, telah dikirim, telah masuk saldo splendidnya. Mari kita lihat saldo splendidnya bertambah apa enggak. Kali ini saldo utama, oke, bertambah 36.000. bisa buat beli nih item-item apa nih, perlengkapan apa nih. Oke, langsung saja. Cara selanjutnya adalah untuk mendapatkan splendid token, how to get another free splendid token for free is going to pergi ke yang namanya ke event. Di event terus klik satu-satu event di sini. Oke, terus pergi ke ship rental project lah, kayak gini nih, dapat splendid token. Walaupun I'll talk you get a little by little splendid coupon token, this is very worth it from small to bigger. Okay, let's claim all. Dapat saldo, juga dapat beberapa item lainnya pendukung, sama dapat splendid coupon. Okay, setelah dapat splendid, terus kita recall. Setelah kita recall, ini ada misi baru lah. Ini ditekan, kita jalanin misinya. Apa aja perintah misinya? Coba cari yang mudah. Misinya sulit, kita refresh aja. Oke, ini misinya agak mendingan. Oke, dia minta praxis. Gua punya nggak praxis? Ntar gua lihat dulu, ada nggak praxis. Pro ini gua punya praxis. Oke, punya praxis sudah. Tier 9, tier 2, tier 7, tier 8. Oke, berarti tier 9 dulu. Ada enggak kapal tier 9 gua? Perlengkapan tier 9. Oke, untuk direntalkan, mari direntalkan. Oke, tier 2 ada.
tier 2 mana tadi? Ya ini tier 2 ada. Tier 7, tier 8. Tier 8 oh, ada enggak gua? Coba cari dulu tier 8 ada apa? Sudah. Pakai aja tier 9. Ini tier 7. Kayaknya pakai ini aja deh. Tier 7. Oke, langsung saja kita tekan. Nah, ini dapat. Setelah menunggu dalam waktu 10 jam, ini bervariasi, ada yang 3 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam, beberapa jam, berapa puluh jam hingga 20 jam, dan sampai 1 hari, macam-macam ya, random aja ya. Kalau nggak sesuai ya tinggal di refresh ulang, dapet deh Splendid token. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini kita ambil, nggak bisa rewardnya, tapi ini bisa dibatalkan, di recall itu membatalkan, tapi nggak dapat reward. Soalnya harus nunggu sampai selesai. You need to waiting till finish it and then you will get the reward for free. Splendid token. Cara Splendid token itu biasanya juga bisa dapat dengan ikut event. Ya bisa follow the event and then spin lucky capsuler. Oke. Okay. Lagi kapsuler ya, event luck kapsuler, event spinning, but the event is already gone, is expired. Okay, you need to wait for another event. Ya, nunggu event, beberapa event yang berbeda Splendid token. Itu caranya, biasanya tuh hanya di event-event mayoritas. Kalau ini kebutuhan awal tadi tuh dapat apa ya, dapat bonus kompensasi. Terus bisa juga dari box lainnya. Kurang lebih seperti itu cara mendapatkan Splendid token for free. How to get free Splendid coupon for free. Oke, okay. See ya. Bye bye.